Astagfirullahaladzim, baru aja diomong. Itu apaan yang gerak-gerak cuy, samping kanan gua cuy. Itu apaan putih-putih cuy. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Permisi, permisi. Anjing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Merinding banget gue ya Allah. Permisi. Pantesan gue, perasaan gue dari tadi gak enak cuy. Permisi. Astagfirullah. Permisi. Gue mau lewat, gue gak ganggu. Serius, gue mau cuma mau putar balik tadi. Gue gak ganggu. Anjir itu ngikutin gua, kampret. Eh, gua cingan malah di belakang gua. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Oke cuy, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua ya. Nah, di channel Rahmat EJ ya cuy. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, malam ini gua mau mengeksplor jalan tembusan ke desa. Cuma ini benar-benar jalur udah apa ya? Dulunya itu dilalui lintasi, cuma sekarang itu jarang banget ya, cuy, karena udah terkenal ini apa namanya? Susah juga sama serem, terkenal serem. Makanya gua mau uji nyali ke sini ya, cuy. Dan gue gak bisa cepet-cepetan Jim, karena ini jalannya cuma setapak kayak gini, cuma bebatuan cuy, campur bebatuan. Dan samping kiri gue jurang, itu gak ada kali ya. Wah, gak bener ini, gak bener. Dan gue udah berapa tahun ya, terakhir gue kesini tuh 9 tahun yang lalu cuy. Dan gue, duh kok mati sendiri sih. Aduh, gak bener nih. Masih bisa dilalui, enggak ya? Takutnya gak bisa dilalui sama motor cuy. Karena gue langsung kesini itu malam-malam, gak survei dulu siangnya gitu loh. Semoga aja aman-aman aja ya cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Numpang lewat ya, permisi. Boleh badai lewat. Anjir, gue gak tahu kalau jalannya kayak gini. Bener-bener udah dipenuhi sama rumput-rumput. Rumput, aduh, kaki gua gatel cuy, asli cuy, kena ini rumput-rumput tuh, anjir. Aduh, ini gimana? Aduh, ya Allah, mana gua sendiri lagi. Sumpah cuy, gua merinding banget cuy. Aduh, ya Allah, ini masih jauh banget kalau kesana cuy. Sekitar 10 km lagi baru nyampe, itu ada desa cuy, ada perumahan, pemukiman warga. Waduh, licin banget, licin, karena tadi sore itu habis hujan. Aduh, astagfirullah, itu ada batu gede banget cuy. Bismillahirrahmanirrahim, permisi, boleh badai numpang lewat, permisi, izin kalau badai numpang lewat nyari rezeki. Anjir, nyari rezeki. Iya, bener. Wah, itu ada bak apa itu cuy, gua baru lihat. Oh, anjir, ini habis panen ya. Bener-bener ini jalannya cuma dilalui sama petani doang ya cuy. Kalau mau ke sawah baru lewat sini. Anjir, kali sebelah kanan itu gede banget cuy. Astagfirullahaladzim. Tenang. Bismillah. Tenang. Pokoknya tenang. Fokus aja. Astagfirullahaladzim. Baru aja diomong. Itu apaan yang gerak-gerak cuy. Samping kanan gue cuy. Tapi kayaknya gak kelihatan sama kamera. Gue coba fokus. Anjir. Karena gue kalau sedikit gak fokus, gue bisa nyampe jurang cuy. Ini bener-bener. Astagfirullah. Ntar.
Gila, sepi bener. Ya Allah, gue takutnya kepleset. Asli gue takutnya kepleset. Soalnya dalam banget cuy, bebatuan samping kiri, samping kanan ada. Itu apaan putih-putih cuy? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Permisi. Itu putih-putih apa cuy? Sumpah, gue merinding. Permisi. Itu cuy, jauh banget. Ah, nggak kelihatan apa enggak ya? Coba gue deketin lagi ya. Astaga, putih-putih cuy. Gue takutnya jebakan atau apa gitu. Tuh. Ntar gue ambil senter dulu ya. Gue penasaran. Gue ambil senter dulu. Astagfirullah. Tuh, kanan, kanan gue tebing. Kanan kiri tebing cuy. Cuma jauh, agak jauh. Ntar ambil senter dulu. Senter gue tadi mana? Tuh, kalau nggak bawa senter, mampus gue. Kampret. Susah banget. Senter aja, senter. Astaga. Gue penasaran aja sih. Takutnya apa gitu loh, putih-putih. Permisi. Anjing. Takutnya apa gitu loh. Permisi. Oh, bukan cuy. Aman. Aman. Oh, cuma karung cuy. Gak tahu ya kenapa digantung kayak gitu. Buat nakutin. Apa kali ya? Aslem. Gua kira poci anjir. Aduh. Ternyata cuma karung. Bismillah, aman. Tuh. Jadi dalam banget cuy. Tuh, masih jauh. Itu ada kotaan juga deh ya. Itu kota asli, benar-benar jauh banget. Ini sekitar ya kurang lebih 10 km lah. 10 kilo baru nyampe ada pemukiman dan asli jalannya kayak gini. Gua merinding banget sih sebenarnya. Enggak tahu nih mau lanjut apa enggak ya, cuy. Aduh, ya Allah. Karena si Tian lagi sibuk, lagi sakit. Makanya gua sendirian. Di Jomat lagi kerja. Makanya gua ya udahlah, mau gimana lagi ya? Akhirnya gua sendirian aja lah. Lanjut apa enggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya gua ditemenin sama kalian aja ya cuy. Pokoknya bantu tonton aja supaya gua ya apa ya, semangat lah gitu loh cuy. Ntar gua lanjut kesana lagi. Pokoknya ntar gua lanjut kesana lagi. Astagfirullah. Ternyata cuma karung anjing. Anjim, kaki gua gatel banget cuy. Waduh, ini masih bisa dilalui apa enggak nih? Asli. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Waduh. Enggak. Gua kayaknya enggak bisa lanjut dah. Serius dah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pokoknya gua putar samping atas kanan gua ada yang liatin, serius. Gua enggak bohong, tapi enggak kelihatan. Gua mau putar balik aja ya, cuy. Duh, puternya gimana lagi?
Astagfirullah. Ini sempit banget. Kayaknya takutnya enggak bisa puter kalau ke sana-sana lagi. Soalnya gue sendirian, cuy. Aduh. Gimana ya? Puternya susah. Astagfirullahalazim. Liatin gua terus lagi. Enggak, gua enggak mau ganggu. Gua cuma mau puter aja ya, Mbah. Permisi, mau puter aja. Kayaknya aduh, kayak gini aja dah. Aduh. Gimana puternya? Aduh, susah banget, cuk. Kampret. Seketika gua berubah jadi Samson. Berat banget lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, kaki gue kenapa lagi? Aduh, cuy. Aduh. Aduh. Tuh. Senter mana senter? Tuh, sebelah sana, cuy. Tuh. Astagfirullah. Enggak. Pokoknya enggak. Astagfirullahaladzim. Kabur aja lah. Sebenarnya Astagfirullahaladzim. Merinding banget gue, ya Allah. Permisi. Pantesan gue, perasaan gue dari tadi enggak enak, cuy. Permisi. Astagfirullah. Gue mau lanjut tapi takutnya kenapa-napa ya. Ya Allah. Permisi. Nangis, cuk. Permisi. Permisi. Gue mau lewat. Gue gak ganggu. Serius. Gue mau cuma mau putar balik tadi. Gue gak ganggu. Gimana ya, cuy? Gue merinding banget, cuy. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Gue mau lewat ya. Please, jangan ganggu. Please. Permisi. Permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Berat banget. Motor gue berat. Gak bisa. Astagfirullahaladzim. Asli. Kok kayak ditarik motornya, cuy, asli. Berani gak gue nengok belakang? Berani kagak? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Enggak. Tuh. Ya Allah, ya Rabb. Hilang enggak? Kalau enggak hilang kok begini. Ya Allah. Hilang ya. Hilang, cuy. Gua kalau enggak hilang takutnya. Astagfirullahaladzim. Udah hilang, cuy. Alhamdulillah. Ya, buru-buruan nih. Buruan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Enggak. Astagfirullahaladzim. Gue pokoknya putar balik aja ya. Gue udah gak kuat. Karena gue sendiri benar-benar bahaya banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Anjir itu ngikutin gua, kampret. Eh, kucingan malah di belakang gua. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Ngikutin gua, kampret malah. Udah dibilangin dari tadi jangan ngikut, malah ngikut. Gua cuma mau nembang lewat, anjim. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Qul inna qawli lakum. Wala yahud wa Permisi. Wah, badan numpang lewat. Astagfirullah. Gua enggak bisa ngebut-ngebut banget, cuy. Astagfirullah. Permisi. Kan cuma numpang lewat. Permisi. Gua enggak nyampe ke sana. Gua putar balik, cuy. Asli gua udah enggak kuat bener. Perasaan gue kalau udah gak enak itu bener-bener gak bisa dilanjutin lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu perkampungannya udah kelihatan ya, cuy. Apa namanya, lampu-lampu. Tapi masih jauh. Astagfirullahaladzim.